Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Hati 2 terutama kelas 11. Kita ketemu lagi dengan Pak Maman di mata pelajaran PKKP atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan Praktik ya. Kita ketemu secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online karena kita belum bisa tatap muka ya, pembelajaran tatap muka karena masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu jadi kita bisa bertemu di kelas ya seperti bagaimana biasanya. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima, kita masuk ke materi contoh-contoh kodek audio. Jadi kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu di video sebelumnya atau pembelajaran jarak jauh sebelumnya, itu kita bahas tentang kodek-kodek video ya. Jadi intinya kita masih dalam pokok materi kodek. Sebelum kita masuk ke materi contoh-contoh kodek audio video, ya contoh kodek audio maksud saya. Namun sebelum itu saya ulas kembali sedikit materi 3 minggu yang lalu ya. Mengingatkan kembali sedikit. Kodek singkatan dari coder decoder atau ada yang mengatakan compression decompression. Kodek ya, yaitu standar yang digunakan untuk mengompresi dan mendekompresi media digital yaitu audio dan video. Hasilnya dari proses itu disebut format file atau format media. Saya beri tekanan di sini, format file atau format media atau kita mengenal sebagai gambar yang bisa bergerak dan ada suaranya. Itu aslinya ya, bahasa kekiniannya ya video digital. Kodek adalah nama teknis yang diambil dari singkatan compression decompression seperti tadi yang saya katakan, atau bisa juga coder decoder. Dua-duanya sama ya, dua-duanya sama, semuanya mengandung arti yang sama dan ditujukan untuk sebuah program komputer yang berfungsi mengecilkan suatu file lalu mengembalikannya ke ukuran semula. Dalam bahasa Inggris disebut decompress. Oh, jadi begitu. Jadi kodek itu adalah nama untuk sebuah program komputer ya, yang fungsinya untuk mengecilkan lalu membesarkan kembali. Berarti kodek itu sama dong seperti program-program kompres lainnya seperti WinRAR, WinZip atau 7-zip. Sama gak ya? Salah, bukan ya, keliru. Tidak sama. Jangan sampai salah pemahaman. Meski si kodek ini memang punya kemampuan dan fungsi untuk mengecilkan lalu membesarkan file seperti program-program yang saya sebutkan tadi ya, WinZip, 7-zip, kemudian WinRAR, namun kodek tidak bisa disamakan dengan program-program tersebut. Kodek ini dikhususkan mengkompres file-file multimedia ya, mengkompres, mengecilkan itu ya. Mungkin bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh kodek audio. Kodek AMR yang nomor 1 atau kepanjangannya adaptive multi-rate adalah sebuah skema audio data compression yang dioptimalkan untuk penulisan speech kata-kata. AMR juga sebuah format lain untuk menyimpan suara yang diucapkan menggunakan AMR codec. AMR diadaptasi dari suara pada 3GPP atau 3PP mungkin ya. Dan sekarang banyak digunakan sebagai format rekam audio pada handphone. Di track yang digunakan AMR itu ada lumayan banyak dari 4,75 kbps sampai ke 12,2 kbps. Kbps itu kilobyte per second, itu di track-nya ya. Jadi lebih kecil dari MP3. Banyak handphone-handphone modern yang menyediakan kemampuan untuk menyimpan rekaman singkat dalam format AMR. Kodek AMR. Jadi ingat ya. Jadi ya, sebelum lanjut ke yang nomor 2. Jadi kodek, ada kodek audio, ada kodek video. Nah, sekarang kita sedang bahas kodek audionya.
Jadi bagi yang belum paham, silakan kalian buka atau setel lagi, diputar video-video sebelumnya, materi pertemuan 1, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga, ya, karena pertemuan 4 itu ulangan kemarin. Kita lanjutkan nomor selanjutnya, ya, contoh kodek yang selanjutnya. Ini ya, kodek MP3. Kodek MP3 merupakan format kompresi audio yang dikembangkan oleh Moving Picture Expert Group atau disingkat MPEG, atau saya bilang itu seringnya MPEG, ya. Profil ini menggunakan layer 3 kompresi audio yang secara umum digunakan untuk menyimpan file-file musik dan audiobook dalam hard drive atau dalam hard disk. Format file MP3 atau kadang orang menyebutnya file MP3, ya, itu malah terkenalnya di MP3 dengan MP3, ya, mampu memberikan kualitas suara yang mendekati kualitas CD stereo dengan 16 bit. Kodek ini mengalami kejayaan pada tahun 1995, di mana semakin banyak file MP3 tersedia di internet dan popularitasnya semakin terdongkrak karena kualitasnya dan kapasitasnya yang relatif kecil. Saya bilang relatif kecil karena ada yang lebih kecil, ya, ada kodek audio yang mengkompres lebih kecil daripada MP3, yaitu AAC, ya, nanti. Kualitas suara file MP3 atau MP3 tergantung pada bagian besar bitrate yang digunakan untuk kompresi. Bitrate yang sering digunakan biasanya berkisar antara 128 kbps, atau saya nanti ke kbps-nya saya ucapkan nanti belakangan, ya. Antara 128, 160 atau 160, 192, 256 dan 320 atau 320 kbps, kilobyte per second bitrate-nya, ya. Semakin besar bitrate, semakin bagus kualitasnya. Namun hal tersebut berpengaruh pada kebutuhan ruang dalam hard disk yang semakin besar pula. Jadi maksudnya kualitas bagus, bitrate tinggi, tapi kapasitas file juga akan semakin besar. Itu biasanya. Untuk mendapatkan kualitas yang mendekati kualitas CD diperlukan bitrate 320 kbps. Besarnya mungkin lebih jernih gitu, ya. Oke. Untuk yang nomor selanjutnya, kodek QMA, ya. Kodek QMA atau kepanjangannya Windows Media Audio. Adalah untuk lossy compression yang dikembangkan pertama kali oleh Microsoft untuk menyaingi MP3 atau MP3, ya, kita bilang MP3 aja, ya. Jadi ini diciptakan oleh Microsoft untuk menyaingi kodek MP3. Sementara itu Microsoft memposisikan WMA bersaing dengan AAC juga. AAC, ya. Tapi belum bahas, nanti setelah ini kita bahas. Yang digunakan pada produk Apple seperti iPod dan iTunes. WMA juga menggunakan sistem Digital Rights Management atau disingkat DRM seperti AAC, ya, untuk DRM ini untuk memproteksi penggandaan pembajakan, ya, memproteksi pembajakan dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. WMA audio stream hampir selalu dengan file ASF jika hanya membawa data audio. File mempunyai ekstensi WMA. Ya, ini pernah dibahas dengan saya kalau tidak salah itu pertemuan ke-2 dan ke-3, ya, ini tentang bagaimana pencampuran antara kodek video dengan kodek audio. Nanti format filenya menjadi apa, gitu. Kemudian kelebihannya, ya, kelebihan untuk file kodek WMA bisa dijalankan pada media player lain walaupun berbeda sistem operasinya. Sangat disukai vendor. Itu kelebihan yang kedua, itu sangat disukai vendor musik online karena dukungannya terhadap Digital Rights Management atau DRM. Ini DRM itu apa? Tadi, ya. Nah, diputar ulang ke sebelumnya, menit sebelumnya. Ya udahlah, kalau gitu saya jelaskan sekalian, ya. DRM itu Digital Rights Management adalah fitur yang mendukung pencegahan terhadap pembajakan musik, ya, itu.
Kemudian kelebihannya itu memiliki kualitas musik lebih baik dibandingkan MP3 dan AC. Berarti paling bagus pak mungkin dia. Tapi ada kelemahannya. WMA itu kapasitas filenya lebih besar. Ya. Pokoknya kualitas bagus maka kapasitas filenya juga lebih besar. Oke, jadi kekurangannya ya itu tadi ya, file WMA memiliki ukuran yang cukup besar karena teknik kompresi yang kurang, jadi kurang pengecilannya kurang. Format audio WMA biasanya tidak digunakan di internet karena ukurannya yang besar. Jadi jarang kalian menemukan format audio, misalnya mungkin download ya, download musik itu formatnya WMA itu jarang ya, karena kapasitasnya besar. Rata-rata itu ya kalau nggak MP3 ya formatnya AC atau 4C. Kita lanjutkan kode AC ya, AC atau Advanced Audio Coding. Kebanyakannya Advanced Audio Coding. AC adalah file format audio yang berbasis MP2 dan MP4. Terus saya bilang ya MP2 dan MP4 gitu ya. AC bersifat lossy compression. Maksudnya gimana? Data hasil kompresi tidak bisa dikembalikan lagi ke data semula. Jadi file yang sudah dikecilkan dengan AC itu tidak bisa dikembalikan lagi karena sudah dibuang. Data-data penting yang ada di dalamnya, bukan penting, maksudnya data-data yang dikiranya tidak penting oleh oleh kompresi AC itu dihilangkan. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi. File AC dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group atau disingkat MPEG ya. Itu file AC dikompresi dengan cara lebih efisien pada kecepatan atau bitrate 128 kbps kilobyte per second dengan suara stereo. Nah, dibandingkan dengan versi yang lebih dulu muncul ya, ini MP3. AC merupakan audio codec yang menyempurnakan MP3 dalam hal medium dan high bitrate. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan juga, tapi nanti ya ini. Kemudian cara kerja AC. Ya, cara kerja AC ini coba saya jelaskan sedikit. Jadi bagian-bagian sinyal yang tidak relevan itu akan dibuang pada saat proses kompresi. Kemudian menghilangkan bagian-bagian sinyal yang redundan. Setelah itu dilakukan proses MDCT atau MDCT, Modified Discrete Cosine Transform. Berdasarkan tingkat kompleksitas sinyal, ada penambahan internal error correction, kemudian sinyal disimpan atau dipancarkan. Kemudian kelebihan AC itu suara lebih bagus untuk kualitas bit yang rendah ya, di bawah 16 Hz. Memiliki 48 channel, sample rate-nya antara 8 Hz sampai 96 kHz. Karena kekurangannya, file yang sudah dikompres tidak bisa dikembalikan ke bentuk awal ya, karena ada beberapa data yang hilang. Kemudian keuntungan yang lain apa, kekurangan yang lainnya, kekurangan yang mana, lisensi AC itu tidak gratis ya, berbayar. Oke, itu beberapa codec audio yang saya jelaskan untuk pertama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian setelah ini kalian wajib mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal dan menjawab apa namanya, mengisi daftar hadir. Demikian untuk pertemuan kelima kali ini ya di PJJ pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PKKP dengan Pak Maman. Semoga bermanfaat dan tetap kalian apa namanya semangat walaupun PJJ, dan juga tetap mematuhi himbauan dari pemerintah yaitu melaksanakan protokol kesehatan ya. Jadi pakai masker, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian cuci tangan. Ya, sering mencuci tangan dengan sabun dan pakai air yang mengalir. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Oke, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.